Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat kembali ke channel Media TV. Channel ini memaparkan berita-berita terkini, hangat dan sensasi. Sebelum kita meneruskan, tekan butang subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan perkembangan terkini artis kesayangan Anda. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Bertahun-tahun hidup dalam penipuan Fauzia Reda, diceraikan Indi Lalah mahu hidup tenang dan sempurna. Susulan daripada lafaz penceraian yang dilafazkan penyanyi Datuk Indi Lalah terhadap isteri Datin Fauzia Sarman. Ibu kepada penyanyi Sheila Amzah memaklumkan bahawa dia reda dengan ketentuan itu. Fauzia ada memuat naik hantaran panjang lebar mengenai kisah penceraiannya itu di Instagram bertujuan untuk mengelak fitnah dan memberi kenyataan daripada pihaknya. Untuk perkahwinan yang dibina selama 34 tahun, lafaz cerai ini dibuat oleh bekas suami saya pada tarikh 2 Ogos, lalu di majlis. Bangsa dan saya dimaklumkan semalam 8 Ogos 2023 melalui WhatsApp. Ujurnya lagi, dia tidak menafikan kenyataan itu yang tertulis dan menerimanya dengan hati yang positif. Doakan saya untuk terus kuat bagaimana saya kuat selama bertahun-tahun hidup dalam penipuan. Terima kasih untuk doa semua dan buat mereka yang ada dalam kisah saya yang sangat panjang dan payah untuk diungkapkan dalam baris. Kata hanya Allah SWT sahaja yang mampu membalas budi baik dan kasih sayang. Terdahulu Fauzia ada memuat naik foto seorang wanita, dipercaya mencoba menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya. Dia juga dilihat hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 3 April bagi tujuan memfailkan penceraian terhadap bekas suami namun dinafikan anak bongsunya, Syada Amzah. Sekadar info, Fauzia dan Indi Lalah atau nama sebenarnya Amir Amzah Saleh telah mendirikan rumah tangga pada tahun 1989. Hasil perkongsian hidup pasangan ini dikurniakan 4 cahaya mata. Sekian info hari ini, terima kasih.